Sahabatkompas.com, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta semua warga yang siap membela negara untuk maju ke garis depan melawan Rusia. Zelensky juga berjanji akan memberikan senjata kepada semua orang yang bersedia angkat senjata melawan Rusia. Selain itu, Zelensky juga meminta warganya untuk turun ke jalan guna menentang invasi Rusia terhadap Ukraina. Ми вже видаємо зброю і будемо видавати для захисту нашої землі всім бажаючим, всім спроможним захищати наш суверенітет. Zelensky mendesak para elit global untuk memberikan bantuan pertahanan ke Ukraina dan membantu melindungi wilayah udaranya dari agresi Rusia. Ia menambahkan, mereka juga mulai menyusun koalisi anti-presiden Rusia Vladimir Putin. Sebelumnya Putin mendeklarasikan operasi militer khusus terhadap Ukraina. Sejumlah wilayah Ukraina menjadi sasaran serangan Rusia. Sejauh ini dilaporkan sedikitnya 40 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka akibat invasi Rusia.